Dewan Pengurus Pusat Robithoh Alawiyah berkunjung ke kediaman Profesor Quraish Shihab, Selasa 18 Oktober 2022. Pengurus DPP Robithoh Alawiyah dipimpin langsung oleh Al-Ustadz Taufik bin Abdul Qadir Asgaf, didampingi oleh Ketua Dewan Mustasyar Profesor Anis Shihab dan Dewan Syuro Al-Habib Muhammad Al-Jufri dan Al-Habib Musin Al-Hamid. Hadir juga Wakil Ketua Umum 1, Profesor Insinyur Muhammad Idrus Al-Hamid, Sekretaris Umum Profesor Muhammad Al-Hamid. Dalam kunjungan ini, pengurus DPP Robithoh Alawiyah berdiskusi seputar perkembangan organisasi Robithoh Alawiyah, juga perkembangan serta tantangan dakwah pada Manhaj Thoriqoh Alawiyah. Sekarang, mestinya setiap ada tahlilan, ada tausiah, kita suruh untuk kesempatan memberi ilmu. Nah, ini kita bisa ubah nih. Kita tanpa, kita tidak mengubah hidupnya. Ada yang datang mau, yuk pulang. Ya kan? Jangan keluarkan Dalam pertemuan ini, juga dilakukan diskusi pendidikan para generasi muda Alawiyin. Nabawi TV melaporkan.